Jajaran Polres Magetan terpaksa memusnahkan ratusan knalpot brong dan ratusan liter miras jenis Arjo. Pemusnahan ini sebagai bentuk keseriusan polisi dalam menegakkan aturan lalu lintas dan tindak pidana ringan dalam setahun. Polres Magetan berhasil memusnahkan ratusan barang bukti miras dan knalpot brong di halaman Mapolres Magetan. Ini merupakan hasil kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dalam rangka cipta kondisi Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Barang bukti miras dimusnahkan dengan cara memecahkan botol dan menumpahkan isi ke dalam lubang galian. Sedangkan knalpot brong dengan cara dipotong dengan menggunakan mesin gerinda. Sedangkan untuk perincian miras yang disita diantaranya sejumlah 580 liter arak Jawa, 110 botol anggur merah, 8 botol vodka, dan 8 botol kaleng bir. Sebanyak 145 buah knalpot brong juga berhasil disita oleh petugas Satlantas Polres Magetan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga suasana aman selama Natal dan Tahun Baru 2024, serta mewujudkan situasi Kamtibmas yang nyaman dan damai di wilayah Magetan. Miras. Untuk knalpot brong, kita berhasil mengamankan sebanyak 145 buah dan pagi ini kita akan melaksanakan simbolis pemusnahan knalpot brong dengan memotong knalpot tersebut. Kemudian yang kedua, kita juga berhasil mengamankan miras berupa arak Jawa ini sebanyak 580 liter dan juga anggur merah sebanyak 110 botol. Nanti akan bersama-sama kita saksikan proses pemusnahan. Sementara itu pihaknya berharap dengan adanya pemusnahan ini dapat memberikan efek jera kepada para pelaku sehingga tidak ada lagi pemakaian knalpot dengan suara bising yang meresahkan masyarakat. Heru Kuswanto, JTV, Magetan.